kalian mulai video ini, silakan klik tombol subscribe, comment, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam persaudaraan tanpa batas untuk semua sahabatku. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridhonya lah kita bisa berjumpa kembali pada channel Andi Jenudin. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani, serta mendapat keberkahan murah rezeki, mendapat keberkahan panjang umur, dan dipermudah segala urusan, serta mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya sampaikan bahwa tujuan daripada video ini hanya untuk syiar agama, bukan untuk kesombongan atau pamer ilmu atau yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan setitik ilmu dari Allah, yaitu ilmu karomah al-ikhlas atau ilmu hijib al-ikhlas. Adapun fadilah daripada surah al-ikhlas adalah sebagai berikut. 1. Membuat rezeki lancar dan bisa lunas hutang. 2. Untuk keselamatan lahir dan batin. 3. Bisa untuk pangkat dan jabatan. 4. Untuk menaikkan derajat baik di alam dunia maupun di alam akhirat, karena surah Al-Ikhlas adalah surah yang disukai Allah Subhanahu wa taala. 5. Membuat berat timbangan amal ibadah kita. 6. Bila diistiqomahkan setiap hari selama 40 hari, insya Allah Anda bisa ketemu khodam al-ikhlas dan Anda bisa meminta wasilah bantuannya. 7. Bisa membuat uang balik. 8. Bisa mendatangkan uang gaib seketika setelah Anda ketemu dengan khodam penjaga hijib ini. Amalkan dengan sungguh-sungguh, mengharap rezeki yang halal yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lainnya, silahkan Anda rasakan sendiri manfaat dan kelebihannya. Dan gunakan ilmu ini dengan baik dan bijak. Dan saya himbau kepada Anda semua, harus menonton video ini sampai selesai agar Anda bisa paham dan mengerti tentang keilmuan ini. Adapun nama khodam penjaga surah Al-Ikhlas diantaranya adalah 1. Syekh Abdul Wahid. 2. Syekh Abdul Somad. 3. Syekh Abdul Rahman. Sahabatku yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Sebelum kita ke pembahasan inti ilmu hijib surah Al-Ikhlas, bagi yang belum berlangganan di channel ini, mari kita bersama-sama dukung channel kecil ini agar bisa berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Jadi diharap keikhlasan sahabat untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe,
dan nyalakan loncengnya agar sahabat bisa tahu perkembangan atau update video terbaru dari channel ini. Adapun cara penyelarasannya, hijab surah Al-Ikhlas, dan saat Anda mengamalkan hijab ini, usahakan kondisi tubuh Anda dalam keadaan suci lahir dan batin. Cari tempat yang bersih, misalnya di masjid atau di mushola, atau bila di rumah harus ada kamar khusus untuk ibadah, dan di dalam kamar tersebut dalam kondisi steril dari gambar orang, patung, jimat, kaligrafi, dan yang lain-lainnya. Gunakan wewangian dan berpakaian rapi. Usahakan pakaian Anda serba warna putih. Ingat, malaikat adalah makhluk Allah yang sangat peduli dengan kesucian. Tempat Anda ibadah atau kamar yang di rumah Anda, begitu ada foto manusia, patung, kaligrafi, jimat, maka malaikat tidak akan mendekati Anda. Adapun tata cara pengisipan dan penyatuan daripada hijab karomah surah Al-Ikhlas adalah sebagai berikut. Pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah ambil air wudhu, kemudian dirikan sholat hajat 2 rakaat sekitar jam 10 malam atau jam 12 malam. Dan rakaat pertama setelah Anda membaca surah Al-Fatihah, surah yang dibaca selanjutnya adalah surah Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Kemudian rakaat yang kedua setelah Anda membaca Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlasnya 7 kali. Kemudian salam. Dilanjut Anda tawasulan terlebih dahulu, dan tawasulannya sudah saya tulis di kolom deskripsi bawah video ini. Silahkan Anda cek dan pelajari. Setelah Anda tawasulan, dilanjut membaca di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anda baca surah Al-Ikhlas ini sebanyak 1000 kali. Kemudian setelah selesai Anda berzikir surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, dilanjut dengan membaca kunci daripada hijab surah Al-Ikhlas sebagai berikut. Anda baca kunci hijab surah Al-Ikhlas ini sebanyak 1 kali. Jika Anda rutin menjalankan amalan ini dan amalan ini sudah menyatu di badan Anda, insya Allah Anda akan bertemu dengan Rijalul Ghaib, penjaga daripada surah Al-Ikhlas itu sendiri. Silahkan Anda jalani selama 7 malam berturut-turut. Apabila selama 7 malam Anda belum ketemu atau belum didatangi Rijal Goib Al-Qadam surah Al-Ikhlas, maka harus Anda lanjut sampai ke 21 malam. Apabila dalam 21 malam Anda tidak juga dijumpai Qadam surah Al-Ikhlas, maka Anda lanjut sampai ke 40 malam. Insya Allah dalam jangka 40 malam Anda jalani rutin berturut-turut, Anda akan didatangi salah satu Al-Qadam penjaga surah Al-Ikhlas, dan Anda bisa berkomunikasi
bertatap wajah bersalaman dengan pedang tersebut. Dan apabila pedang tersebut datang menemui Anda, jangan lupa untuk mengucapkan salam kepadanya dan sampaikan langsung niat Anda berjumpa dengan pedang tersebut. Bisa untuk rezeki, bisa untuk uang balik, bisa untuk karismatik, bisa untuk aura, bisa untuk minta uang langsung nyata untuk membayar hutang-hutang Anda atau kepangkatan dan kedudukan dan lain-lainnya. Silahkan Anda kreasikan sendiri. Dan jangan lupa, apabila Anda sudah ketemu dengan pedang penjaga surah Al-Ikhlas ini, tanya namanya. Kemudian, macam mana caranya supaya bisa memanggil pedang tersebut dengan cepat? Insya Allah, pedang tersebut akan menjawab Anda dan menjelaskan secara rinci dengan Anda. Pada saat ini, amal hijab surah Al-Ikhlas, usahakan kamarnya dalam keadaan gelap gulita. Dan apabila ada buhur, silakan Anda bakar agar suasana di kamar Anda penuh dengan wewangian, sehingga afdal dan surah Al-Ikhlas insya Allah cepat datangnya. Apabila Anda tidak memiliki buhur, bisa diganti Anda bakar dupa Al-Afrah dari Madinah agar tujuan Anda cepat tercapai karena Allah Ta'ala. Apabila salah satu khodam dari hijib surah Al-Ikhlas datang menemui Anda, Anda harus berani. Jangan lari karena kesempatan ini cukup sekali. Apabila Anda lari pada saat Al-Khodam datang, maka selamanya Anda tidak akan bisa mendapatkan karomah daripada hijib surah Al-Ikhlas. Jadi perlu diingat, sebelum Anda menjalaninya harus benar-benar bertekad bulat, niat yang kuat untuk ketemu dengan Al-Khodam surah Al-Ikhlas tersebut. Semoga penjelasan dan penjabaran admin di atas bisa Anda mengerti dan pahami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi kami via WhatsApp atau komentar di bawah video ini. Semua kesuksesan dalam penyatuan atau pengaktifan ilmu hijib surah Al-Ikhlas tergantung pada tekad dan niat Anda sendiri. Perlu Anda ketahui, syarat penyambung pengijazahan keilmuan ini cukup Anda dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda orang pertama yang mendapat pemberitahuan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan jika menurut Anda ilmu hijib surah Al-Ikhlas di video ini sangat bermanfaat buat Anda, silahkan di-share video ini ke Facebook, Twitter, Instagram yang Anda miliki. Demikian yang dapat admin bagikan dalam kesempatan kali ini, dan saya doakan bagi yang mendukung channel ini semoga diberi kemudahan dan kesuksesan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan pengaktifan atau penyatuan baik ilmu semula jadi maupun keilmuan yang lainnya. Serta tak lupa saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, hilaf kata dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat ilmu hijib surah Al-Ikhlas untuk Anda, dan silahkan dijalani sesuai dengan petunjuk yang ada dan pergunakan ilmu ini untuk kebaikan umat seluruh alam. Indahnya berbagi dalam hal kebaikan. Salam hormat dan takzim untuk sahabatku semua. Saya Andi Jainuddin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وانا فاسي